Yang saya hormati dan saya kasihi Tuan Imam, Tuan Bilal, seluruh barisan kepimpinan Madrasah Nurul Muttaqin, para ustaz alim ulama muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dihimpunkan kita malam ini untuk meneruskan kerja buat kita sebagai hamba di atas muka bumi yang kita menumpang. Mungkin diberi penambahan ataupun dikurangkan, wallahu alam. 2 hari lepas ketika menyambut Maulid Rasul, pada petang tu masih lagi dalam keadaan sahabat umur 23 tahun. Jadi dia kena langgar dengan kereta lah. Jadi jalan duta kat tu. Yang bawa kereta tu orang putih. Masalah. Daripada tengah sana Smart Tech, dia pergi melintas nak ke Petropam tu. Kawan ni naik motor lah, jalan dia. Langgar. Tuan-tuan, tak ada apa luka, cuma terguling, darah masuk dalam otak, meninggal. Cuma pada hari Maulid Rasul tersebut, saya rasa itulah maknanya keputusan. Doktor kata nak cabut nation tu. Sebab bila dah belah, dah buang semua darah, nampak tak ada kesan. Tapi bila saya tengok, hidung dia dah jatuh, telinga dah jatuh, mata dia pun dah tak ada tindak balas, tak respon bila kita tembak dengan lampu picit. Cuma ayah dia minta tangguh dululah. Macam mana beratnya ayah merasakan nak cabut mesin, nanti kata anak dia akan pergi dan tak akan balik lagi. Tapi maknanya tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, sebab tu saya kata, kita nampak macam tak ada apa-apa je maghrib, tetapi kalau Allah ambil nyawa kita sekarang, kita habislah kita punya peluang untuk beribadah. Maka atas kesyukuran inilah kita bersama-sama kita berkongsi. Cuma pada malam ni kita nak cerita tentang satu muhasabah, tentang kita ni sebagai umat Nabi Muhammad. Kita tanya diri kita, akukah umatmu? Satu muhasabah dalam kita menyambut Rabiul Awal sebagai bulan Maulid Rasul. Sebelum kita pergi ke slide ini, cuba tengok dua bentuk perbezaan cara orang bersolat. Cuba tengok. Cuba tengok orang dewasa bersolat. Bentuk ibadah kita baik ataupun tidak bukan bergantung kepada usaha kita ataupun usia kita, tapi bergantung kepada kefahaman, ilmu yang masuk. Cuba tengok budak kecil ini, dia sembahyang seorang-seorang tapi dia fokus walaupun diganggu oleh seekor kucing. Cuba tengok. Tengok budak ni solat, kucing ni kacau dia. Dia terus solat, kucing ketak kacau dia. Budak kecil, bukan orang dewasa. Budak. Tengok Betapa fokusnya, betapa tumpuannya bagus terhadap solat. Kucing ni. Dia terus solat. Faham maksud saya? Maksud saya macam ni. Kita ni 1000 kali pun sambut Maulid Rasul, kalau tidak ada peningkatan, tak ada peningkatan juga. Kalau kita kecil tetapi ada ilmu, ada input, kita punya pemahaman Maulid Rasul semakin baik. Macam Ramadan, setiap kali Ramadan ada tazkirah, dia ada penambahan-penambahan setiap tahun. Sepatutnya peribadatan kita, pengabdian kita kepada Allah semakin baik.
Sebab tu saya mengambil kira, saya buat satu modul, kalau tak habis kan sambung masa lain lah, sebab panjang. Sebab saya nak ambil, ada sahabat sakit dekat Ampang, nak bawa pergi berubat. Minta maaf sebab dia datang pada jauh daripada Terengganu, minta tolong. Tapi nak ceritanya, pada petang malam ini kita nak bincang dari sudut muhasabah kita tentang secara fokus, adakah kita ni umat Nabi Muhammad dan kita sayang Nabi kita. Dan saya nak membawa sahabat-sahabat berfikir bahawa dengan hujah-hujah Quran dan hadis, bahawa Nabi kita ini dia seorang pejuang yang agung. Bukan kita menyambut sekadar menyambut, tetapi tengok perjuangan dia. Persoalan kita malam ini, akukah umatmu? Satu persoalan. Benarkah kita umat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kita Islam hari ini sebab perjuangan Nabi. Usaha Nabi yang gigih dalam menyampaikan Islam berseorangan di Makkatul Mukarramah. Maka kerja ini diteruskan. Kanak-kanak di Palestin sebaya dengan anak kita. Mereka bukan berhadapan dengan manusia, berhadapan dengan kerja sekolah, berhadapan dengan kereta tank. Ramai yang syahid. Maknanya kefahaman mereka kepada perjuangan itu sangatlah awal, dan mereka bersungguh-sungguh di atas kefahaman bahawa perjuangan itu wajib. Maknanya Rasulullah itu dia seorang pejuang yang agung. Dan bila dia berjuang, dia membawa Al-Quran. Oleh itu, tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, saya mulakan dengan surah Al-Baqarah ayat 214. Saya bawa nas-nas surah dan ayat ia. Cuba kita bincang. Pertama, Allah menyebut, dan ayat ini turun kepada Rasulullah. Maknanya Allah wahyukan kepada Nabi Muhammad. Dan bila sebut dia wahyu kepada Nabi Muhammad, ditanya kepada Aisyah, bagaimana akhlak Nabi? Kana khuluquhul Quran. Akhlak Nabi Quran. Dengan erti kata lain, tuan-tuan tengok Quran, baca Quran, tuan-tuan nampak Nabi melaksanakan apa yang kita baca. Tengok Quran nampak Nabi, tengok Nabi nampak Quran. Al-Quranu yamshi 'alal ardh. Nabi itu ialah Al-Quran yang berjalan di atas muka bumi secara praktikal. Bila kita baca ayat ni, am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladina khalaw min qablikum masadhumul ba'sa wad-dharra وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ. Surah Al-Baqarah 214 ni tuan-tuan, Allah templak kita. Allah templak kita dengan am. Bukan Allah nak jawapan, Allah menyindir. Allah tahu dah jawapan dia. Tapi Allah nak beritahu, am hasibtum an tadkhulul jannah. Wahai manusia yang mengaku beriman hari ni, kamu rasa kamu dah boleh masuk syurga dah ke? Sedangkan belum sampai kepada kamu apa yang telah sampai kepada orang sebelum kamu, yang sampai kepada Nabi, yang sampai kepada sahabat Nabi. Mereka telah ditimpa dengan pelbagai ujian, cubaan, hilang harta benda, jatuh papa, sakit, digoncang. Wazulzilu ni zalzalah, digoncang hatinya. Bukan saja sahabat, Nabi. Hatta yaqulur rasul, sehingga Nabi itu sendiri, walladhi nama'ahu, dan orang-orang yang bersama dengan Nabi digoncang. Antaranya sahabat bernama Khabab. Khabab jumpa Nabi sedang bermunajat. Dia kata, ya Rasulullah, minta tolong doa cepat menang, cukuplah. Tuan-tuan, Khabab yang minta tolong kat Nabi ni, ketika jumpa Nabi, badan Khabab ni dah ada 5 biji lubang. Lubang apa? Khabab punya tuan ni, dia toki besi. Dia bakar 5 biji batu sampai merah, dibaringkan pada Khabab di atas batu tersebut. Sebab itu di zaman Umar Al-Khattab, Umar kata kepada Khabab, wahai Khabab, tolong berita cerita sikit macam mana perjuangan kamu bersama Nabi kat Mekah dulu. Khabab kata apa? Wahai Umar, aku tak nak cerita. Kalau aku cerita, aku takut pahala aku habis. Kata Umar, kau kena cerita. Orang-orang baru ni tak faham perjuangan, susahnya. Cerita sikit. Khabab tak cakap, dia buka baju, dia tunjuk belakang dia 5 biji lubang kesan daripada perjuangan di zaman Mekah. Sahabat-sahabat tengok menangis. Digoncang minta cepat menang. Tetapi apa jawapan Rasulullah? Wahai Khabab, engkau ni gelojo. Engkau ni gopoh.
Orang sebelum kamu digergaji kepalanya terbelah dua. Mereka tak kembali kepada meninggalkan perjuangan ini. Orang sebelum kamu disikat dengan sikat besi, bercerailah daging dan badannya. Orang sebelum kamu diikat dengan kuda, dua ekor kuda yang berlawanan arah, ditarik serentak terbelah dua. Kamu ni, fa innaka qaumun musta'jilun. Wahai khabat, engkau ni nak cepat menang. Nak ceritanya, bila kita nak masuk syurga, ayat ni yang kita faham, dia kena ada ujian. Bila hidup kita tak ada ujian, dua kemungkinan saja. Pertama, tak berjuang. Yang kedua, dia berjuang tak sama perjuangan Nabi. Sebab tu orang tak marah. Dia tak ada rintangan. Hidup dia, kemuncak dia, habis isyak, tengok Maharaja Lawak Mega tu. Hidup je hidup yang biasa. Hidup orang-orang yang biasa. Kerja, cari makan, bagi anak makan, sekolah, tua, tengok TV, mati, dah, meninggallah Pak Leman, meninggallah Pak Amit, dah. Itu kerja yang biasa. Kalau inilah keadaan dia, tak menepati dengan piawaian yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran. Dan kita menyambut madu Rasul, lagu mana kita tuan-tuan? Satu hujah saya. Yang kedua, saya bawa hujah semua. Ayat 67 surah Al-Ma'idah. Ya ayuhar Rasul, baligh ma unzila ilaika min Rabbik. Wa illam taf'al fama ballaghta risalata wallahu ya'simuka minan nas innallaha la yahdil qaumal kafirin. Wahai Rasul, baligh ni fi'il amr, baligh ni sampaikan, fi'il amr, apa yang dalam Quran tu Nabi sampaikan walaupun perit. Kan kita setiap hari raya kita sebut walau karihal kafirun, walau karihal munafiqun, walau karihal musyrikun. Apa dia? Walau dibenci oleh orang kafir, orang musyrik, orang munafik, orang yang berdosa, orang yang mujrim. Kenapa? Sebab Allah yang menzahirkan Islam, mereka tak suka. Bila sampaikan ni baligh, menyampaikan al-iblagh, inilah kerja yang dibawa oleh Nabi dan Rasul-Rasul. Tuan-tuan, tengok dalam ayat ini kat tengah Allah sebut wallahu ya'simuka minan nas. Maksud ayat ni, sesungguhnya Allah memelihara kamu daripada manusia. Ada satu buku ditulis oleh Tok Syekh Arab, nama dia Syekh Ahmad Al-Jada', Ahmad Al-Jada', bukan Ahmad Al-Bab, Ahmad Al-Jada'. Tajuk buku dia wallahu ya'simuka minan nas. Allah memelihara kamu daripada gangguan manusia. Buku ini telah diterjemah dalam bahasa Melayu. Dalam buku ini menceritakan 13 kali percubaan membunuh Rasulullah sehingga Nabi wafat. Bermula malam Nabi berhijrah, tempat tidur Nabi nak ditusuk pedang dan lembing, sampai Nabi wafat. Nabi meninggal 12 Rabiul Awal hari Isnin pada tahun 11 Hijrah. Bermula 7 Hijrah. 7 Hijrah ketika membuka Khaybar, kawasan orang-orang Yahudi. Seorang Yahudi bernama Salam bin Masham, isteri dia letak racun dalam daging kambing yang diberikan kepada Rasulullah. Nabi sempat buang daging tapi racun tu masuk. Sejak 7 Hijrah, buka dalam Fathul Bari dalam jilid ke-8, Nabi mengadu sakit dada, dan setiap kali sakit, isteri akan letak tangan membaca ayat-ayat suci Al-Quran, membawa kepada kesakitan. Akhirnya Nabi ajal, menemu ajal. Itu semua susunan Tuhan. Nak ceritanya, kehidupan Nabi lagi kecil, sampailah Nabi meninggal dalam keadaan yang penuh payah menyampaikan Islam untuk kita. Subhanallah tuan-tuan. Saya nak tanya malam ni, siapa kat sini lahir bawah pokok tamar? Siapa keturunan Nabi? Arab. Siapa lahir kat Jaziratul Arabiyah, semenanjung tanah Arab? Ke tanah Melayu? Tanah Arab, tak ada. Kita tak kena mengena dengan Rasulullah. Abu Lahab ni orang yang pertama menyambut hari lahir Nabi. Sayang pada anak saudara, dia sembelih 70 ekor unta. Kalau tuan-tuan nak lawan Abu Lahab, tuan-tuan kena sembelih 71 ekor, lebih seekor daripada Abu Lahab. Dia merdekakan seorang hamba bernama Suaibah. Tuan-tuan, Abu Lahab tak beriman. Kalau tuan-tuan kata tu Abu Lahab, dia jahat, Allah sebut dalam Quran, tabbat yada abi lahab wa tab, surah Al-Masad. Celakalah Abu Lahab dan dua tangan dia, apa yang dikerjakan untuk menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama isteri dia. Wa imra'atuhu,
dan isteri dia yang menentang Rasulullah, tak beriman. Tak apa, itu yang jahat. Cuba ambil yang baik, Abu Talib. Abu Talib ni antara sebab Nabi naik ke langit, peristiwa Isra Mikraj berlaku tahun kesedihan. Antaranya kematian Siti Khadijah radhiyallahu anha, yang kedua matinya Abu Talib, pak saudara Nabi. Walaupun kafir, banyak menolong Nabi dalam mempertahankan Nabi, menyebarkan Islam. Tuan-tuan, Abu Talib tak beriman. Sedih Nabi, sedih. Turun surah Al-Qasas, innaka la tahdi man ahbabta, wahai Muhammad, engkau tidak boleh beri petunjuk pada orang yang kau sayang. Petunjuk kerja Tuhan. Maknanya yang Arab, pak saudara dia, ialah pak saudara Rasulullah, tak beriman. Tiba-tiba kita yang Melayu tak kena mana beriman. Tuan-tuan, nak cerita Nabi tidak memperjuangkan bangsa. Ini bawa rahmat. Cuba tuan-tuan fikir yang timur Islam hari ini, yang Jawa, yang Melayu, yang Banjar. Cuba fikir balik. Para Misora 1402 dibuka Melaka. Agama dia Hindu, datang daripada Majapahit. 1414 dia tukar nama Sultan Megat Iskandar Shah bila peluk Islam. Cuba tuan-tuan fikir datang dekat Melaka pedagang Arab jumpa Sultan macam mana. Kaifa haluk ya Sultan? Jidna min jaziratil Arabiyah. Agak-agak para Misora cakap apa tuan-tuan? Aku enggak ngerti apa-apaan. Macam mana dia boleh terima Islam? Sebab perjuangan yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW. Dua. Tiga tuan-tuan. Yang ni Taif. Yang ni Eritrea. Antara hijrah yang pernah diketuai oleh Saidina Osman di sini, Eritrea. Kan? Di Eritrea. Bermakna daripada Mekah, jalan sampai Jordan, pusing, Israel masuk Mesir, tiba Sudan sampai Eritrea. Ethiopia. Ini antara tempat yang telah umat Islam pergi. Antaranya dipimpin oleh hijrah yang dibuat oleh Saidina Osman. Sampai ke situ. Jauhnya. Yang ni Taif. Nabi pernah sampai ke Taif. Nabi berdakwah, orang tak jawab, orang baling batu. Ujah saya seterusnya, kita ambil doa Nabi dekat Taif. Nabi pergi ke Taif, Nabi pergi berdakwah, orang tak terima dakwah dia. Yang dah dapat batu. Batu yang banyak datang ditahan oleh Zaid bin Harithah, ayah pada Usamah bin Zaid. Zaid bin Harithah ni orang ni hitam legam, negro. Eh, hitam legam. Asalnya hamba pada Siti Khadijah. Kemudian Siti Khadijah hadiahkan pada Rasulullah dan Nabi kata, "Wahai Zaid, kalau kau nak pergi, pergilah. Kamu bebas, boleh balik pada kepangkuan keluarga kamu." Tapi kata Zaid, "Aku nak menjadi khadam kepadamu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Antaranya Zaid ini ketika peristiwa hijrah, dia ke Madinah dua orang dengan mak dia. Ketika itu umur dia baru 8 tahun lebih kurang. Ketika dia berhijrah ke mana? Berhijrah ke Madinah. Di tengah padang pasir berdua dengan seorang ibu. Tak ada makanan. Tiba-tiba turun daripada langit senduk air macam tu turun. Minum, lepas minum, senduk tu naik balik kat langit. Ini karamah Zaid bin Harithah. Turun, senduk lagi langit. Tuan-tuan, subhanallah. Sampai Madinah, dia tidaklah lapar. Ini kerja Tuhan. Banyaknya batu yang sampai, darah yang mengalir kat kepala Nabi, penuh kecapar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi berhenti di sebuah kebun. Nabi angkat tangan. Ini doa Nabi. Cuba tengok apa doa ini. Kalau kita faham, kita menangis, tuan-tuan. Faham betul-betul yang sambut motor Rasul. Doa Nabi, Allahumma ilaika ashku ta'fa quwati wa qillata hilati wa hawani ala nas. Ya arhamar rahimin, anta rabbul mustada'afin wa anta rabbi. Ila man takiluni ila adwi yatajahamuni am ila qaribin malaktahu amri ila akhir. Maksud dia tuan-tuan, tengok. Wahai Allah, kepada engkau ya Allah, aku mengadu keletihan aku, tenaga aku habis memperjuangkan Islam. Kurangnya helah aku. Tak tahu kaedah macam mana lagi aku nak buat nak sampai ke Islam. Perkataan yang cantik tuan-tuan tengok dia sebut di sini. Wahawani ala nas. Ya Allah, aku rasa hina perjuangkan Islam. Siapa aku ni ya Allah menjadi hina setelah membawa agama ini. Selama 40 tahun panggil Al-Amin, 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 Al-Amin. Apa urusan balikkan Nabi? Masalah balik pada Nabi. Nabi selesaikan. 40 tahun dipanggil Al-Amin di Makkatul Mukarramah. Bila turunnya ayat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq. Bermulanya Nabi sebagai title dia sebagai rasul. Tengok tuan-tuan,
Antara yang Nabi buat, Nabi berdiri atas bukit Safa. Ta'al ya Bani Hashim, ta'al ya Bani Fulan, mari kemari, mari kemari. Aku nak uji kamu, aku nak beritahu kamu. Di belakang lembah ada tentera nak serang Mekah. Kamu percaya? Sebulat suara kata, ma jarabna minka kidban qad. Kami tak pernah mendengar sebarang pendustaan daripada kamu wahai Muhammad. Lepas tu baru Nabi beritahu, aku rasul bagi kamu. Aku membawa agama tauhid. Jangan kamu menyembah berhala. Yang pertama marah siapa? Yang sambut hari lahir Nabi yang sembelih 70 ekor unta tadi. Siapa? Abu Lahab. Abu Lahab kata apa tuan-tuan? Alihada jama'tana. Adakah sebab ini kamu kumpulkan kami wahai Muhammad? Taballaka sa'iral yaum. Celaka kamu sepanjang hari. Tuan-tuan, Nabi rasa hina apabila membawa Islam. Wahwani ala nas. Ya Allah, siapalah aku menjadi hina ni? Siapalah aku ya Allah dipandang hina di kalangan manusia kerana membawa agamamu? Kalau tidak kerana aku takut padamu, kemurkaanmu, aku tak nak sampai ke Islam. Tetapi aku takut ya Allah, aku tidak menyampaikan amanahmu. Ya Allah, engkau Tuhan orang yang lemah. Engkau Tuhan aku. Ila man takiluni. Kepada siapa yang kau nak beri? Kepada yang jauh membenci? Kepada musuh yang boleh memberi mudarat pada aku? Tuan-tuan, di mana kita nak letak doa ini? Sebagai orang yang mengucap dua kalimah syahadah, tiba-tiba kita tak pernah dirasa hina dalam hidup kita, dalam masa yang sama mengaku sebagai umat Muhammad memperjuangkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Beritahu saya, apa masalah kita hari ini sampai kita melihat Nabi kita menjadi begitu hina kerana membawa Islam? Tiba-tiba kita hari ini, kemuncak hidup kita, tidak terasa apa-apa apabila kita duduk di atas dakwah yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Ujar saya seterusnya, surah Al-Anfal ayat 30, Allah sebut, wa idh yamkuru bika alladhina kafaru liyuthbituka aw yaqtulu aw yukhrijuk wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Tuan-tuan, ayat ini menceritakan perbincangan orang-orang musyrikin Mekah di rumah Qusay bin Kilab. Qusay bin Kilab ni datuk moyang Nabi. Mereka berbincang dalam parlimen, parlimen Quraisy, apa nak buat pada Muhammad. Dalam mesyuarat ini tuan-tuan, dihadiri oleh Iblis laknatullah. Iblis menyerupai seorang laki-laki daripada Ginaj. Iblis. Datang seorang perwakilan. Ahli parlimen mana? Arau ke? Tabrau. Aku cadang. Cadangan pertama, aku cadang kita penjarakan Muhammad. Lius bituk. Allah sebut. Bangun Iblis. Aku bangkang. Kalau kau penjarakan Muhammad, pengikut akan bangkit, akan menentang kau, kau akan dikalahkan, kemudian kau akan malu. Kat mana kau letak muka kau? Orang tadi bangun, mana Muhammad ada kekuatan? Iblis bagi hujah. Tengok Iblis punya hebat. Tidakkah engkau lihat setiap hamba, setiap orang pengikut Muhammad, walaupun miskin, walaupun lemah, walaupun tu'afa, setiap orang yang kau seksa, termasuk engkau bunuh, sumayah kau tusuk pada kemaluan dia, tombak kau belah perut, kau keluarkan janin, sumayah memilih mati di atas agama Muhammad. Suami dia Yasir memilih untuk mati di atas agama Muhammad. Bilal bin Rabah, kau letakkan di tengah panah, letakkan batu yang besar, dia tetap mengatakan ahad, ahad, ahad. Allah itu tunggal, Allah itu se. Tidak ada seorang pun kembali kepada agama menyembah berhala. Tidakkah engkau lihat ini satu perkara yang berbahaya? Tengok hujah Iblis hebat. Bangun seorang lagi, dia kata, apa aku cadang bahawa kita halau Muhammad? Au yukhrijuk. Iblis bangun lagi, aku bangkang. Kalau kau halau Muhammad, dia akan bina kekuatan di luar, dia akan serang Mekah. Bangun orang tadi, dia kata, mana Muhammad ada pengikut? Tidakkah kau perhatikan setiap orang yang daripada Yasrib pergi buat haji di Mekah, orang-orang ini telah berbaiat, berjanji dengan Muhammad untuk memberikan kekuasaan di Madinah, di Yasrib. Tidakkah kau perhatikan? Akhirnya bangunnya Abu Jahal. Aku ada cadangan. Aku cadang kita bunuh Muhammad. Apa dia kata Tuhan? Au yaqtuluk.
yang ni. Maksud dia, kita bunuh dia. Iblis yang tadi bangkang-bangkang, iblis bangun. Dua tangan, aku sokong. Aku cadang, cadangan ditutup. Inilah cadangan yang terbaik yang pernah aku dengar daripada mulut kamu, wahai Quraisy. Sebelum keluar minit mesyuarat daripada Dewan, Allah dah wahyukan kepada Nabi Muhammad. Kita akan jumpa nanti ayat, siapa yang baring di atas tempat tidur Nabi. Tuan-tuan, ini perjuangan yang saya ambil rentetan daripada perjuangan Rasulullah SAW. Kita nak simpulkan pada hari ini. Dalam surah Ali Imran ayat 31 ini, kita nak kaitkan kasih sayang kita pada Nabi. Kemuncaknya Allah ampunkan kita. Dan kita memiliki tanda-tanda Allah ampunkan kita. Itu saja malam ini. Bila kita renung pada ayat ini, Allah sebut qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Jika kamu mencintai Allah, ikutlah aku, yakni Rasulullah. Nescaya Allah akan mencintai kamu dan dia akan mengampuni dosa-dosa kamu. Dalam ayat yang pendek ini, 31 surah Ali Imran, kita boleh simpulkan beberapa perkara penting. Saya dapat keluarkan, pertama tuan-tuan, ayat ini cerita tentang kasih kepada Allah. Kasih kepada Allah ini dia terikat dengan ketaatan kepada Allah. Dan ketaatan kepada Allah juga terikat kepada kasih kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kasih kepada Rasulullah ini juga tak boleh tidak nak kita capai, mestilah dengan taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita dapat buat semua perkara ini, kemuncaknya Allah akan kasih pada kita. Dan kasih kepada Rasulullah ini bukan kasih sembarangan. Kasih yang wajib terikat dengan iman. Kemuncak daripada segala-galanya apabila Allah kasih pada kita, yang keenam tadi, wa yaghfir lakum dhunubakum. Allah akan ampunkan kamu. Antara hujah yang saya ambil surah An-Nisa ayat 80. May yuti'ir rasula faqad ata'a Allah. Nampak? Sesiapa yang taat kepada Rasulullah, maka sesungguhnya ia telah taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tu ketaatan kepada Rasulullah itu ketaatan yang mutlak. Hujah saya lagi ayat surah An-Nisa ayat 59. Tiap-tiap hari Jumaat dibaca oleh Tok Khatib. Cuma kadang-kadang kita tertidur lah. Yelah, macam mana khutbah bertajuk hari bomba sedunia. Dibaca oleh Tok Khatib, ya ayuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Yang ni, ayat ni, tuan-tuan nak terjemah sudut sumber hukum pun boleh. Taat kamu pada Allah, tak kamu pada Rasul. Allah, Quran. Rasul, hadis. Wa ulil amri minkum, pemimpin di kalangan kamu ialah ijma', ijma' para sahabat yang telah mengambil Quran dan hadis sebagai ijtihad akhir, menjadi ijma' yang kita ambil sebagai sumber hukum yang ketiga. Yang keempat, apa dia? And fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa rasul. Kalau kamu berbalah-balah dalam satu perkara, rujuk balik kepada Quran dan hadis. Apa itu? Qiyas. Masalah arak, mabuk, arak memabukkan. Kias dengan dadah. Dadah bukan arak, bukan air, bukan liquid. Dadah. Ada dadah ditelan. Ecstasy, Abjon, RMM5. And ada yang disuntik, morfin. Ada yang disedut, ada yang dihisap, ganja. Semuanya itu dikias pada hadis. Kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haramun. Setiap memabukkan arak, setiap arak haram. Maka buang perkataan khamrun, arak, kullu muskirin haramun. Setiap memabukkan haram. Kias pada dadah. Itu ialah al-qiyas. Empat sumber hukum. Ayat ini juga ialah ayat politik. Ati'ullaha wa ati'ur rasul, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Tiga tempat dalam Al-Quran. Kalau kamu baca satu, kamu ambil dua, kamu ambil dua, wajib kamu terima satu. Yang pertama, aqimus solah wa atu zakat. Dirikan solat, keluarkan zakat. Dua-dua wajib. Keluar zakat, tak solat, tak boleh. Keluar,
Dirikan solat, tak keluar zakat juga tak boleh. Dua-dua fardu yang mesti ada, yang kena laksanakan. Menafikan salah satu, murtad. Zaman Abu Bakar berlaku. Wallahi la ufarriqanna man faraka bainas salati waz zakat. Demi Allah, aku tidak akan membeza-bezakan di antara orang yang meninggalkan keparduan solat dan meninggalkan keparduan zakat. Dua-dua aku akan perang. Yang kedua, anishkurli wali walidat, bersyukur pada aku, yakni Allah, dan kedua ibu bapa kamu. Maknanya, bersyukur pada Allah kena syukur dengan mak ayah, syukur dengan mak ayah kena syukur kepada Allah. Tak boleh kita kepada Allah kita buat baik, tiba-tiba dengan mak bapak kita kurang hajar, menderhaka. Yang ni menderhaka. Kuliah rajin juga, dengan agama rajin juga, lawan mak bapak pun rajin juga. Adik kan? Adik kan? Kat bawah kan? Eh? Adik pun tak tahu. Yang ketiga ayat ni, ati'ullaha wa ati'ur rasul. Taatlah kamu pada Allah, taatlah kamu kepada Rasulullah. Maksudnya, taat pada Allah dan Rasul terikat. Kalau nak taat pada Allah, kena ambil taat pada Rasul. Nak ambil taat pada Rasul, kena taat pada Allah dulu. Dan ketaatan kepada kedua-duanya, mutlak. Tetapi kenapa wa'ulil amri minkum tidak ada wa'ati'um? Kenapa pada pemimpin tidak ada taatlah kamu pada pemimpin? Kerana ketaatan kepada pemimpin tidak mutlak. Dia bersyarat. Kalau dia taat pada Allah dan Rasul, wajib taat. Kalau dia tidak taat pada Allah dan Rasul, memilih pemimpin itu haram. Subhanallah. Kalau khutbah Jumaat, cerita bab ayat ni pun ada yang dah mati syahid 2-3 orang. Tak payah ambil jauh lah. Kita ambil ayat ni, banyak benda kita boleh tengok. Subhanallah. Ujung tu Allah kata, yang ambil taat pada Allah dan Rasul ini orang-orang yang beriman je. Sebab Allah tak syarat, in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Yang ambil Allah dan Rasul ini sebagai pemimpin yang wajib hanya orang beriman dan orang yang beriman pada Allah dari kiamat je. Maknanya yang lain tak beriman lah. Mafhum mukhalafah sebaliknya. Di hujung tu, zalika khairun wa ahsanu ta'wila. Bila ambil Quran dan hadis balik kepada Allah dan Rasul, natijah dia itulah sebaik-baik keputusan. Jangan lawan ulama. Nampak? Bila ambil agama, natijah dia syurga. Sebab mereka dekat dengan Allah. Ikhlas. Terus eh. Cinta tu buta eh. Love is blind. Cinta tak buta, yang bercinta tu buta. Orang kalau bercinta zaman-zaman dulu, lalu depan rumah nampak bumbung milah pun jadilah. Kan budak-budak muda sekarang ni, kan pergi dating, makan ABC semangkuk. Pagi sampai malam. Sampai orang kedai tu kata apa, dik-dik, kedai nak tutup. Nak tutup bang, rasa macam baru sejam je, tengok. Cinta tu buta. ABC satu mangkuk, bukan dua straw. Satu straw, cabang dua. Dah jumpa tu, balik telefon. Beh kan yang-yang apa? Yang. Kan dia panggil bibi. Habi. Mary meh buba. Kan? Beh kan tadi kita dating kan, seronok kan. Masa berlalu cepat je. Sama macam hadis Nabi kan. Akhir zaman ni setahun macam sebulan. Sebulan macam seminggu. Seminggu macam sehari. Sehari macam seperti api je. Seperti udang-udang mabang je kan. Beh lah. Bercinta ni beh lah bang. Betul lah. Tadi you pakai baju belang-belang. Macam imam belang lah. Oh. Sebab love is blind. Al-hubbu a'ma. Kenapa cinta? Allah datangkan cinta pada orang beriman. Wallazina amanu asyaddu hubba lillah. Orang beriman dia sangat kasih pada Allah. Berbeza dengan wa iyaya farhabun. Kepada aku kamu kena takut. Orang hamba yang beribadah kena takut. Tuhan dia nampak, dia buat. Tak nampak, dia tak buat. Kalau ibadah kerana sayang, Tuhan dia nampak, tak nampak, dia akan terus buat kerja kerana sayang mendahului rasa takut. Nabi duduk sembahyang malam-malam, kaki dia sampai bengkak. Lama berdiri solat. Solat malam, Nabi rokok pada juzuk yang ke-6. Satu juzuk, 20 muka surat. 6 juzuk, 120 muka surat. Lama berdiri, kaki bengkak. Kita main futsal, kaki tak bengkak. Bila isteri dia kata, sudahlah bang, sudahlah. Allah dah ampunkan dosa engkau yang telah lalu dan akan datang.
Apa Nabi cakap? Bukankah aku agak hamba yang bersyukur? Aku tak nak berpisah dengan kekasihku, rasa rugi. Kerana cinta itu membawa kesan yang luar biasa dalam kehidupan. Bila dah buta, dengan buruk pun ada kawan, tengok. Jadi persoalannya, kita nak lihat kasih sayang kita kepada Rasulullah SAW. Benarkah malam ini kita mencintai Rasulullah SAW? Hari itu ada tempat ada setengah orang marah, "Ustaz, masjid ustaz tak ada merhab, tak ada berharap apa." Kenapa? Mati Rasul. Tuan-tuan, ramai yang berharap, kaki melecet, tak solat. Satu hal, tak salah berharap. Berharap sampai meninggalkan apa yang Nabi bawa yang wajib, hukumnya berdosa. Betul. Selawatlah. Tapi jangan selawat je, tinggal perjuangan Nabi. Salah tu. Kan? Benarkah kita menyertai Nabi? Tengok hadis ini. Salasu man kunna fihi wajada halawatal iman ayakunallahu wa rasuluhu ahabba ilahi mimma siwahuma. Wa ayuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah wa ayakraha ayya'uda fil kufri kama yakrahu ayyalqa finar. Rawahu al-Bukhari wa Muslim wa baruhuma. Hadis sahih daripada Bukhari dan Muslim dan juga imam-imam yang lain. Tuan-tuan, apa kata Nabi? Tiga perkara kalau ada dalam diri kamu, perkara ini kamu dapat, apa dia kata, kemanisan iman, halawatul iman. Iman jadi manis. Air ni nak bagi dia manis, bubur gula lah. Tapi takkan kita ni, iman kita nak bubur gula macam mana? Kita kena masukkan ilmu, makrifah, kasih sayang kepada Allah. Kita nak kenal Nabi kita, nak rasa sayang dia, nak berjuang macam Nabi, kena faham macam mana perjuangan dia. Yang kedua, apabila dia mencintai seseorang kerana Allah. Yang ketiga, dia dah buat maksiat, dia tak nak kembali buat maksiat yang sama. Sebagainya bencinya dia, dibaling dalam api neraka. Kalau jadi tiga benda ini, iman dia dah manis. Kita lihat macam mana. Yang pertama, tuan-tuan, saya ambil hujah saya, cinta Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar ini pak mertua Nabi. Nabi berkahwin dengan anak dia Aisyah radhiyallahu anha. Nabi dengan Sayyidina Abu Bakar beza dia setahun je. Nabi 40, umur Sayyidina Abu Bakar 39. Rapat dengan Rasulullah SAW. Ayat ini turun surah At-Taubah. Ayat 40. Surah At-Taubah turun setelah daripada balik peperangan Tabuk 9 Hijrah. Tapi ayat menceritakan bagaimana Nabi dan juga Sayyidina Abu Bakar duduk dalam gosur ketika nak berhijrah. Antara disebut kat sini. Iz akhrajahu alladhina kafaru thaniyasnaini iz huma fil ghar. Kalau kamu tak nak tolong Rasulullah berjuang, ingatlah Allah dah pernah menolong dia. Ketika mana? Tatkala iz akhrajahu alladhina kafaru. Ketika orang-orang kafir Quraisy cuba nak membunuh Rasulullah, nak halau Nabi. Nabi sedang bersembunyi. Berapa orang? Dua orang. Kat mana? Idhuma fil ghar, dalam gosur, iaitu Rasulullah dengan Sayyidina Abu Bakar. Kalau dapat tangkap Nabi, ganjaran 200 ekor unta yang bunting. Kalau beranak 400, kalau kembar 600, kalau kembar siam 800 ekor. Ketika duduk ni, Nabi sempat berusrah lagi tu. Usrah. Berkuliah, dua orang saja yang dengar kuliah Nabi, siapa? Abu Bakar. Siapa ustaz dia? Rasulullah. Rasul kata apa? La tahzan innallaha ma'ana. Wahai Abu Bakar, jangan sedih. Sepatutnya jangan takut. Faham tak? La tahzan, jangan sedih. Ketika Nabi sedang tidur di atas ribaan Sayyidina Abu Bakar, datang ular mematuk kaki Sayyidina Abu Bakar. Dia tak bangun, menahan kesakitan, tak menjerit, tak mengeluh. Air mata meleleh. Air mata itu kena pada muka Rasulullah dan menjaga, membangunkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Abu Bakar, dia takut bukan sebab dia takut peribadi dia.
Kalau Nabi ketangkap, dia ketangkap. Nabi kena bunuh, aku pun kena bunuh. Bukan macam tu. Dia takut kalau Nabi kena tangkap, siapa nak memperjuangkan Islam lagi. Ini yang menjadi ketakutan Sayyidina Abu Bakar. Bukan peribadi dia. Kasih sayang pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan sebarang kasih sayang. Semua dikorbankan untuk Nabi. Kita akan jumpa dalam peperangan Tabuk nanti. Apa yang dia buat?